Kabupaten Burang 5 hari 5 malam di Kota Palembang merupakan peristiwa perlawanan tentara Indonesia terhadap serangan pasukan tentara Belanda yang terjadi selama 5 hari 5 malam sejak tanggal 1 sampai 5 Januari 1947. Hadirin, kita saksikan teatrikal pemicu perang 5 hari 5 malam.
jalan
samping sungai Musi. Seorang lelaki tua duduk di pintu benteng dekat sungai Musi. Wajahnya disimpan hujan. Dia sudah banyak berjalan meretang puas di tanah merdeka. Di dalam tasnya tersimpan gambar istrinya yang mati. Dengan satu peluru di kepalanya, satu peluru di ketangannya, dan satu peluru di dadanya. Dan di kedua belah pahanya terhambur. Gambar anaknya yang mati dengan tujuh peluru di punggungnya dalam menyampaikan pesan kepada pejuang. Gambar anaknya yang lolos dari kejaran musuh yang dicarinya sampai kini. Dan merah putih milik pelatonnya yang hancur. Dari lamunannya dan berjalan kembali menelusuri hidupnya. Jari jauh sekumpulan bocah-bocah berseragam putih merah melangkah dan bernyanyi. Indonesia Raya, merdeka merdeka, hiduplah Indonesia. Dia dikatakan gila. Ayo, terima kasih, tepuk tangan untuk